Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sehat. Salam satu hobi untuk para pecinta anggrek di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Seribu Bunga Orchid. Kali ini saya akan menawarkan anggrek keriting kondisi dewasa. Bisa kita lihat, inilah plan-plan yang akan saya tawarkan. Nanti bisa kita review untuk detailnya satu per satu. Jangan lupa untuk para pecinta anggrek di seluruh Indonesia, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Untuk yang pertama, ini ada Dendrobium tumapel. Bisa kita lihat ini detail bunganya. Untuk warnanya varian ini coklat terang ya. Biasanya ada dari Dendrobium tumapel yang variannya coklat gelap. Ini kebetulan variannya yang muncul coklat terang. Bisa kita lihat plannya sangat sehat. Ini sudah rawatan. Untuk akar-akarnya sudah menyatu. Nah, untuk Dendrobium tumapel ini sudah direpotting dengan media pot kayu ya. Ini pot kayu dari kayu kopi, yang banyak orang bilang sangat bagus untuk pertumbuhan akar-akar maupun untuk kesehatan plannya. Dan yang kedua ada Dendrobium yang maurai. Kita lihat akar-akarnya sudah menyatu dengan pot maupun dengan medianya. Ini sudah keluar tunas barunya. Cuma untuk plant yang kali ini belum berbunga. Tapi jangan khawatir, di sini sudah ada yang keluar spek. Ya mudah-mudahan saja ini speknya sehat. Kalau dilihat dari fisiknya, ini masih ada kemungkinan untuk berbunga. Kan ada juga yang fisiknya kelihatan lonyot, tapi kalau ini untuk speknya sehat, ini sudah mulai keluar knop. Mudah-mudahan saja nanti bisa berbunga. Ini mungkin tinggi kira-kira 60-70 cm. Selanjutnya ada Dendrobium Caesar. Bisa kita lihat ini warna bunganya, ini baru mekar dua, masih ada kenop lagi. Cuma sayang ini yang ujung-ujungnya gagal kenop atau gagal mekar. Untuk detail bunganya seperti ini. Ini masih ada spek lagi. Plannya untuk yang ini agak bengkok-bengkok, tapi jangan khawatir, ini plannya sehat. Nah, ini ada juga daun yang kuning. Ini mungkin sudah waktunya busuk atau mungkin sedikit terserang penyakit. Yang jelas untuk plan ini sudah tertangani. Ini juga dengan media pot kayu, namun ini baru di repotting. Tapi kalau untuk ke medianya ini sudah menyatu ya. Selanjutnya ada Dendrobium Inner Beauty. Ini turunan dari Black Spider, namun nampaknya karakter dari Black Spider-nya kalah dengan silangan yang lainnya. Nah, ini detail bunganya seperti ini.
Untuk plannya juga sangat sehat, sangat kokoh. Nah, ini akar-akarnya juga sudah menyatu dengan media maupun dengan potnya. Ini tinggi kisaran hampir sama untuk semuanya, kisaran 50 sampai 70 cm. Cuma untuk yang sesar ini sepertinya sudah tinggi hampir 1 meter ini. Terus selanjutnya ada Dendrobium Kranji Little Egret. Untuk Dendrobium ini silangan dari spesies Stratiotes dan Leporinum. Nanti karena ini belum keluar bunganya, nanti saya sertakan untuk contoh bunganya. Nah, ini dengan media pot gerabah, medianya arang, untuk akar-akarnya juga sudah menyatu. Nah, bisa kita lihat itu sudah ada speknya, sudah ada tunas barunya, kira-kira kurang lebih 6 sampai 7 cm. Terus selanjutnya ada ini untuk nemteknya Dendrobium Nazlah Nurdina. Nah, ini tinggi kira-kira kurang lebih 50 cm. Nah, ini juga sudah ada speknya, cuma tinggal nunggu saja nanti keluar bunganya. Terus untuk selanjutnya, ini adalah Dendrobium yang banyak diminati para pecinta anggrek maupun kolektor anggrek. Ini ada Dendrobium Bumi Menangis. Untuk warnanya kebanyakan putih dengan perpaduan warna pink. Nah, untuk yang belum tahu nanti bisa saya sertakan untuk contoh gambarnya. Nah, ini diripoteng dengan media pot kayu. Untuk akar-akarnya juga sudah menyatu dengan media maupun potnya, bisa kita lihat ini sudah membelit-belit akarnya. Untuk para sobat pecinta anggrek, ini saya jual dengan harga promo. Untuk per plannya, bagi yang berminat bisa menebus dengan harga murah meriah saja, dengan harga Rp400.000 saja. Tapi mohon maaf, belum termasuk untuk ongkos kirimnya ya. Kalau selama ini untuk sekitar, karena ini pengirimannya dari Malang, untuk sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah mungkin hanya kisaran Rp50.000. Nah, untuk daerah Jawa Barat ini yang agak lumayan mahal, bisa mencapai Rp100.000 untuk ongkos kirimnya. Tapi kalau untuk yang tinggi kisaran 50 cm ini mungkin bisa kena Rp50.000 per paketnya untuk ongkos kirimnya. Ini produk Singosari asli, Dendrobium Tumapel, makanya dinamakan dengan Dendrobium Tumapel. Mungkin untuk mengenang di mana di sini dulu berdirinya Kerajaan Singosari. Oke, sekian saja. Silakan bagi para pecinta anggrek yang berkenan, bisa meminangnya dengan harga murah meriah saja, yaitu Rp400.000 per plan.
Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya karena ini tag videonya sore-sore sambil ditemani lantunan-lantunan ayat Al-Quran dari masjid sebelah ya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komennya. Terima kasih. Sampai jumpa.